Coba. Dicoba. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel. Di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, alhamdulillah AF72 sudah hadir kembali di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pasar hewan khususnya untuk hewan besar, sapi dan kerbau pada hari ini belum buka. Insya Allah semoga tidak ada halangan buka pasar sapi, pasar kerbau di hari Wage yang akan datang, yaitu hari Jumat Wage. Bahwa pasar hewan, pasar Wage Bumi Ayu ini buka setiap 5 hari sekali, yaitu pasaran Wage kalender Jawa, guys ya. Baiklah guys, nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba mengupdate harga hewan kurban atau info harga hewan kurban 2022. Baiklah guys, coba kita pantau, ini ada nego-nego. Berapa gerangan ini mintanya? Ditawar berapa? Ini minta berapa bosku? Mintanya 29. 29. 28. 28. Minta 28. Yang satunya? 28. Sama 28 ya. 28 per ekor guys ya. Ini juraganku. Ini bos kita menawar 27,5 27,5. Rupanya ini deal ya. Mudah-mudahan deal. Lagi teliti. Oke. Oke, ini kalau deal 27 guys ya. 27-an akhirnya ini. Geser. Oke nih bosku. Minta berapa nih bosku? 4.000. Patangewu, Jawa Randu ini guys ya, si Jawa Randu, Patangewu. Oke. Oke Mas Imam, ini sudah mau loading apa masih ditawarkan nih? Mau ditawarkan. Harga berapa bosku? Mintanya 42. 42 ya, 42 yang 2 ekor ini. 42. Masih nego Mas Imam ya? Masih. Alhamdulillah Mas Izudin ini sudah mendarat. Mas Izudin, sehat Mas Izudin ya? Wow, harga berapa nih Mas Izudin yang 2 ekor ini? Yang 2 ekor, yang 1 5 juta, yang 1 7. Ini yang ini 5 juta, yang ini 37. Di luar saja Mas, ini Mas. Ini 37 guys ya, yang sonono 5 juta milik dari Mas Izudin baru mendarat ini guys. Oke. Jadi hari ini kelompoknya 3. Kalau yang satunya Mas ya ini? 36. Yang ini 36 aja guys ya. 36.
lantaran penyakit, baru mendarat Mas Sudin. Oke. Oke Mas Sudin, bawa berapa hari ini Mas Sudin? Bawa 9 ekor ya. Ini yang jantan 3. Yang jantan 9. Oh, jantan semua 9 ya. Mana-mana Mas Sudin? Ini 3, yang namanya mana? Yang namanya masih kuda. Alhamdulillah 9 ekor. 3 ekor masih, yang 6 ekor sudah laku di luar sana guys ya. Oke, mudah-mudahan cepat laku Mas Yudin. Oke Mas Yudin, nomornya sebutkan lagi Mas Yudin, jangan bosan-bosan. 852 ya. 9001 ya. 0682. Oke. Silakan guys ya hubungi Mas Yudin. Rupanya Mas Yudin selain domba juga Mas Yudin menyediakan juga sapi kurbannya ya, sapi kurban. Oke, kita agak rupanya nih didampingkan dengan disandingkan dengan si domba kelas kontes ini. Punya siapa Mas ya? Oh, Pak Muhammad ya. Dengarnya yang minta berapa nih bosku? Ini yang 8. 8 ya. 8. Ini lain yang kemarin, lagi kemarin ya Mas ya, lain ya. Ini bobot berapa Mas ini yang ini? Ini mungkin sekitar kintalnya, satu kintalnya kurang lebih. Kurang lebihnya satu kintal Mas ya. Kurang lebihnya satu kintal. Dengar Bang, ini minta berapa nih Mas? 8.000 tadi ya. Oh, sorry guys ya, ini 8.000. Masih nego ini punya Mas Muhammad ya. 55 loro ya. 552. Oh, ini satunya domba Garut ya. 5 juta 500, 2 ekor ya. Oke. Oke, punya Mas Muhammad juga ini guys ya, tapi ini sudah laku ya. Yang ini laku berapa Mas? 34. Yang ini non tanduk? Yang ini katanya 5.000 ya, 5.000. Ini sudah laku 5.000. Yang ini 34 saja guys ya. Saya tidak menyediakan obat lain buat tapi yang suruh mari mohon. Mohon maaf guys ya, terpaksa ini saya mau agak keraskan suara karena ini sumber suara dari penjual obat sudah mulai menggema. Ya guys ya, ini 34 sudah laku ya, ini 5 juta. Yang ini masih nego 8 juta guys ya. Oke, 8. Yang mana bosku? Oh, minta berapa itu bos? Oke, rupanya ini yang satu kintal lebih nih ya, punya Mas Muhammad, tapi ini non tanduk juga ya, ini non tanduk ini 9 juta ini guys ya, ini 9 juta nego ya, 9 juta nego. Oke. Namanya penyakit kulit, penyakit gatal, orang mati. Cuman satu kadang menular. Nomor 2, nek kepopore baik kadang-kadang tinggi. Ini masih dari milik Mas Muhammad ya, Mas Muhammad ini 9 juta guys nego. Oke, guys yuk kita geser ke yang lainnya. Pakai yang namanya Super Dermol. Bagi kalian yang mau ke Pasar Wage mau beli sapi kerbau, sabar dulu guys ya, ini hari terakhir, pasar terakhir penutupan pasar sapi ya. Insyaallah Jumat yang akan datang sudah buka kembali nih guys ya, ini pasar sapi, pasar kerbau. Baiklah guys, ini masih rame nih, masih berdatangan guys. Yang betul-betul satu ada kemarin ini lah biar disempatkan 27 ya. Iya. Terima kasih Pak. Yang punya panu, punya kader, punya kurang, punya eksi. Agak berapa ini kira-kira nih guys? Ini punya Simbah. Nanti kita lo ke dalam ya kita guys ya. Ini yang baru berat dalam perjalanan. Wow.
Mas sesek mas ini ada mas saya pada ringan ya ini ada mas gerus sesek bobongannya yang namanya tuh olahkan mas kan mas solid minta berapa nih mas solid yang 2 ekor mas solid 6 juta 6 juta 2 ekor guys ini punya mas solid ini 6 juta saja satu tanduk panjang satu tanduk pendek guys ya 6 juta terima kasih Mas Solid. Mudah-mudahan lancar selalu Mas Solid. Ini saya dengar Selawe ini ya. Selawe ya ini non tanduk ini Selawe. Ini punya Mas Ade ya. Telungnya ukurang, telungnya lu 3000 kurang ini 2 ekor. 285-an ya, 285-an. 6000 kurang 2 ekor nih guys. Oh, masih bisa nego guys ya, masih bisa nego. Mana yang 35? Oh, yang ini 35 guys ini. 35 nego mas yang kasih nego ya 35 ini maka sedurungnya parah ini sedurungnya oke geser oke mas masa-masa di situ tempat ini kalau mari ini sampai dan pop dekat jadi siapa baik kena tuku ramah tangan kali dulu Mbak, dikit nyun pinten, Mbak. Kalau kata telu nom. Mintanya 36 ya, Mbak ya. Dokter pinten, Mbak, dinten iki, Mbak. Nom bupi. 36 ini guys. Ini minta 36. Iya. Oke guys, ini harga pada hari ini atas pantauan F72 ini harga bersahabat guys ya. Harga pada hari ini bersahabat. Maka layannya yang tahu yang wah, ini yang gemuk benar berapa nih bosku? Dari penyakit kulit. 2000. Minta 2000. Kok nanti tak boleh ganti ya. Oke Mas Muhammad. Sehat Mas Muhammad. Alhamdulillah. Pada hari ini bawa berapa ekor Mas Muhammad? 8 ekor. Sudah ada penglaris Mas? Alhamdulillah. Berapa ekor penglarisnya? Tinggal 2. Oh yang gede-gede Mas ya, yang gede-gede ya. Oke, kalau yang ini berarti sudah laku Mas ya. Berapa gerangan lakunya nih Mas Muhammad? Yang ini, ya. Yang ini 5 juta. 5 juta ya. Oke. Oke, yang ternyata yang ini laku 48 guys ya. 48. Kalau yang ini Mbak berapa tadi? 43 betul ya. Iya. 43. Kalau yang kemarin dibilang yang satu kintal lebih mana Mas? Masih di kandang? Masih di kandang. Oke guys, ternyata yang punya Mas Muhammad yang satu kintal lebih masih di kandang ya. Kalau yang ini mungkin masih kisaran 95-an Mas, di bawah masih di bawah 90 ke bawah Mas. Oh, ini malah 90 ke bawah. Kalau yang sana Mas itu 95-an. Oh, 95 ya. Sama yang ini 95 guys ya, yang harga 9 juta guys ya. Ya, berapa? 7,5 Mas. Oh, 7. Bobot 90 lebih. Oh, bobot 90 lebih. Ini harganya ya. Berapa Mas? 7,5 guys ya. Nah, tadi di depan saya bilang 9 juta itu ternyata tukang tali guys ya. Masya Allah tukang tali gila banget ya ngergainnya. Ternyata ini harga langsung ke juragannya Mas Muhammad hanya 7,5 saja guys ya. 7,5 saja guys ini bobot 95 kilo guys ya. Oke kurang 5 saja. Berapa gerangan yang ini? Kalau yang ini Mas Muhammad? Ini minta berapa nih Mas Maman? Ini mintanya 8.000. 8.000 ya. Betul kalau yang ini 8.000 guys ya. Oke, sisa 2 ekor pada ya, ya pagi betul. Ini masih pagi banget guys ya ini. Alhamdulillah Mas Muhammad sudah laku cukup banyak ini ya.
ini sisa 5 ekor, sisa ini sisa 2 ekor ya. Cuman satu saja menular. Nomor loro penyakit jatuh sok ngisi-ngisi. Oke, ini Mas profil dari Mas Muhammad ya. Saya tidak akan bosan-bosan selalu mewawancari Mas Muhammad, karena Mas Muhammad ini selain orangnya informatif, komunikatif, juga memberi edukatif buat kita semua ya. Mas Muhammad, ini 5 ekor sudah laku Mas Muhammad ya. 8, laku 5 ekor ya. Ini menurut Mas Muhammad harga pada hari ini atas anunya Mas Muhammad bagaimana Mas? Harga ini stabil atau naik atau turun? Baik, terus hari ini pasang ini turun. Turun ya. Oke. Guys, ini menurut pengamatan Mas Muhammad bahwa harga pada hari ini malah cenderung turun Mas ya. Turunnya di kisaran berapa Mas Muhammad? 30% ya. Oke guys. Baik guys, teman-teman yang masih jauh silakan mendekat ya, merapat. Ini harga pada hari ini turun 30% ya. Silakan Mas Muhammad sebutkan lagi nomornya, jangan bosan-bosan. Silakan Mas Muhammad. 08 23 24 55 8 60. Oke ya. Silakan guys, teman-temanku dimanapun berada, bagi calon sahibul kurban ya, silakan kalian kepoin Mas Muhammad ya. Siap dikepoin Mas Mon? Ya. Oke ya. Boleh datang ke rumah kalau beli yang gede. Ada. Siap Mas ya. Oke guys, saya ingatkan kembali bahwa domba Mas Muhammad yang bobot 1 kintal lebih belum dibawa, masih ready di kandang ya. Berarti sementara ini di kandang masih berapa Mas? Ada 4 ekor. 4 ekor yang gede. Yang jumbonya ya. Yang kelas di 1 kintal ke atas. Ya, 95 ke atas. 9 ke atas ya. Berarti 95 ke bawah masih banyak. Masih. Oke, ready Mas ya. Oke, masih ready. Silakan kalian hubungi Mas Muhammad ya. Oke, terima kasih banyak Mas Muhammad. Oke. Sukses selalu Mas. Oke guys, oke, kita geser kembali ke yang lainnya. Baik guys, nah, kali ini saya sambung ke kambing guys ya. Oke, berapa Mas yang 2 ekor ini bos? 5.000 saja ya, 5.000 saja. Harga ekonomis Mas ya. 5,5 guys, ini harga ekonomisan. Masih nego guys, ini masih nego. Oke, jos gandos. Mantap. Juragan kita ya. Ini dari Prayeman guys. Oke, jos gandos Mas, terima kasih banyak Mas. Oke, lanjut dari si hitam. Minta berapa nih bosku? 26. 26 ya guys. Si hitam ya. Oke, terima kasih Mas. Udah laku banget Mas ya. Oke, ini dari si hitam lagi. Nih, 35 ya. Mau ditertawarkan kepada Mas Helmi bersaudara ya. 35 nih guys. Walu likur ditawar 28 ya. Ditawar 28. Oke, lanjut ini si hitam lagi. Minta berapa nih bosku? 4.000 ya, ini minta 4.000. Oh, mantap ini guys. 7.002 guys, 35-an. Guys. Betul guys, ini harga pada hari ini apa yang dikatakan oleh Mas Muhammad betul adanya.
harga turun nih pada harinya guys ya. 7.002 nego guys ya. Baiklah guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season yang cukup panjang ini. Mohon maaf apabila video saya ini belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman, kawan-kawan yang sudah subscribe AF72 ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silakan support dan dukung dengan cara subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.